percaya banget itu speaker. Masih harus ada waktu dong buat mami. Mana, mami bang pernah ngajak ngobrol tentang masalah ini nggak? Assalamualaikum teman-teman Teteh semuanya. Terima kasih sudah mampir ke channel YouTube Teteh. Sebelum nonton, jangan lupa tuh di-subscribe dulu nya. Sekarang, muhun ayeuna, sok atuh engal. Cepetan atuh ih, udah gratis subscribe mah. Tah pencet tah. Hatur nuhun sadayana. Terima kasih ya. Semuanya balik lagi sama Tete di sini ya. Kali ini di konten kali ini sudah datang bintang tamu kita, ada Bella. Hai. Nah, teman-teman tentunya aku menghadirkan Bella di sini ada misi. Misinya apa? Kalian kalau yang udah pernah nonton yang Pak Denny ngeprank aku, ngedatengin dua pembantu cantik itu, aku kesel banget kan? Kita kasih prank balesan buat Pak Denny ya. Jadi ini prank balesan ya. Kalau yang belum nonton, cus langsung nonton dulu. Nih videonya yang ini ya. Hah? Nah, nonton dulu biar nyambung gitu sama konten yang ini. Jadi Bella ini aku datengin untuk ikut membantu dalam misi ngeprank Pak Denny. Nah, ceritanya, jadi biar nggak kalian bingung nih, aku ceritain. Ceritanya gini, aku mau ngeprank-nya itu, ceritanya aku ikut bisnis investasi, ya. Bisnis investasi, dan ternyata aku ketipu. Nah, Bella ini salah satu rekan aku yang ikut bisnis gabung lewat aku, dan dia sudah menitipkan sejumlah uang yang sangat besar ke aku, dan uangnya hilang dibawa raib, dibawa kabur sama orang lain. Yang teman bisnis aku juga ceritanya gitu ya. Nah, kira-kira reaksi suami aku seperti apa ya ketika tahu istrinya ternyata ya seolah-olah ya aku menipu gitu ya. Ambil uang orang gitu sementara akunya sendiri ketipu gitu, apakah dia akan bagaimana kita nggak tahu. Dan di sini aku udah siapin juga ada kamera-kamera tersembunyi, jadi ada kamera sebelah sana ya. Ya, di situ tuh kamera di situ sengaja aku tutupin pakai frame foto karena takut ada kedip-kedip kamera kelihatan itu tidak terlihat nyaru sama TV juga warnanya hitam sama ya. Dan ada satu kamera lagi ya. Nanti tapi lapar Li. Semoga minta itu dong. Tar ya biar aku makan dulu biar ngejelasinnya enak. Tuh mumpung Bella juga datang nih, Bel. Wow. Cobain ya. Nih. Ini kita makan dulu ya sebentar ya. Ini ada kamera tersembunyi nanti ada sebentar. Kita makan dulu sebentar ya. Ini menggiurkan sekali ya. Iya dong. Ini tuh mie favorit keluarga aku, Bel. Okay. Ini tuh mie lemonilo, mie hijau asli yang benar-benar pilihan lebih sehat. Cek aja bungkusnya. Oke. Okay. Mantap banget. Cobain ya. Silahkan Bella cobain. Enak kan? Enak banget. Jujur nih Bel ya, Lemonilo selalu memberikan yang terbaik, bukan yang termurah. Buktinya Bel, ini mie hijau asli Lemonilo ini diproduksi dengan teknik pemanggangan tanpa minyak. Oh, jadi sehat banget ya, Teh? Jadi, ini tuh mie pilihan lebih sehat, Bel. Jadi, mie-nya itu nggak nyumbang lemak, makanya kalau pas masak nih air rebusannya itu jernih, nggak berminyak. Mie Lemonilo, mie hijau asli yang benar-benar tanpa pengawet, tanpa pewarna buatan, dan tanpa penguat rasa, jadi nggak bikin haus. Biasanya kan kalau abis makan mie itu pengennya minum terus karena ngerasa haus, ini nggak. Nah, makanya pilih Lemonilo, mie hijau asli yang benar-benar hebat, yang dibuat dengan saripati bayam. Nah, kalau proses produksinya masih digoreng, bukan dipanggang, jujur, air rebusannya tuh pasti keruh dan berminyak. Iya. Apa hebatnya coba? Gak berasa dari tadi sambil ngobrol,
Habis juga ya. Udah juga habis nih. Enak banget soalnya. Ada harga, ada barang. Harga nambah dikit, manfaat nambah banyak. Kita lanjut menjelasin yang tadi. Nah, jadi yang satu lagi, lanjut nih, yang satu lagi aku umpetin di sini. Ini ada kamera kecil di sini ya. Tuh. Jadi untuk ngambil gambar Pak Denny. Tapi untuk menyiasati kalau Pak Denny mobile ya. Kan kalau pegang-pegang kamera sambil gini, dia pasti curiga. Karena dia tuh susah banget, Bel. Dikerjain dia tuh susah banget. Perlu rencana yang benar-benar matang. Terus harus apa, harus ekstra gitu kalau mau ngerjain dia. Karena dia tukang ngerjain orang kan. Betul. Gitu. Bella gimana sih ya, Bella? Agak sedikit deg-degan ya, soalnya kan tahu kan Denny suka ngerjain kan. Jadi takut fail, tapi bismillah deh, semoga. Bel, jangan ragu-ragu. Iya, okay. Jangan canggung-canggung buat marah-marahin dia. Tolong balaskan, Bel, dendamku, Bel. Siap deh, siap. Tolong balaskan. Ya Allah. Siap semuanya? Oke. Okay. Semangat! Semangat! Kita kerjain Denny Cagur. Menerangkan ke aku dengan bunga yang lumayan banyak per bulannya gitu. Ini udah telat 2 bulan soalnya. Biasanya 3 bulan pertama itu tuh lancar-lancar aja gitu loh. Ini sekarang udah telat 2 bulan, sekarang aku bingung nih. Gimana gitu, uangnya kenapa gak masuk? Nah sekarang ya udah gini aja deh, ini zaman lagi susah, aku juga lagi pusing gitu. Mbak, apa bunganya gak usah deh, gak usah dibayarin ke aku gitu. Jadi intinya uang yang awal aja, apa uang pokok aku yang aku taruh 930 juta itu tadi gitu, balikin aja gitu kan. Kamu investasi apa sih?
Jadi gini, kan ada bisnis lebih, ada mami ditawarin bisnis, jadi itu investasi uang gitu. Jadi misalkan kita naruh uang, itu ada bunganya 10%. Nah awalnya kan mami ikutan uang mami sendiri gitu, terus hasilnya ya lumayan sih gitu. Sebulan itu mami dapat, terus akhirnya mami ajakin gitu beberapa teman. Masalahnya ada banyak kan, bukan aku doang, aku ajak teman-temanku juga gitu. Jadi kan nggak enak kalau kayak gini mandek kayak gitu. Mami yang ordin. Bukan mami, jadi ada itu mami juga setor ke orang gitu. Nah sekarang orangnya nggak tahu kemana, jadi uangnya nggak ada. Gimana dong? Terus dia datang minta ganti gitu. 930 itu uang udah bunga-bunganya udah nggak usah gitu loh, balikin aja gitu. 930 juta. Iya. Oh, no. Itu uang yang belak masukin belak percaya sih. Mami percaya banget itu sih. Dia bulan pertama ngasih, Bi. Dia bulan pertama ngasih ke mami bunganya. Terus ya uang mami ya mami simpan. Terus uang teman-teman yang lain udah mami transferin gitu. Bulan kedua ngasih, bulan ketiga ngasih. Ketika masih berarti 1, 2, 3 bulan itu tuh aman gitu. Makanya Mbaknya juga kayak yang, oh ya udah berarti memang bonafit nih bisnis ini gitu. Tapi telat sebulan Mbaknya masih tahan-tahan tuh. Masih ya udah deh ntar dulu Mbaknya tunggu dulu. Ini udah masuk bulan kedua, terus gimana? Sedangkan per bulannya kan 10% lumayan gitu loh. Enggak mami 10%. Mana ada orang bisnis 10%. Mana ada orang investasi 10% di bank aja ya. Berapa persen cuma investasi enggak ada yang 10% belum. Ya, mama kan enggak tahu loh sekarang uangnya hilang. Enggak berarti gini. Atau enggak gini Pak, uangnya berapa yang kepake? 930. Iya, 930 aja gitu. Balikin aja uang yang pertama kali aku masukin gitu. Terus itu uangnya semua sama mami. Mami store ke orang lagi kabur. Iya, orang kabur. Oh, mami sebodoh itu. Sebodoh itu. Bisnis investasi duit 10%. Mami percaya. Ya jangan sekarang papi jangan bilang-bilang mami bodoh, jangan cuma mau joget mami dong. Mami. Ya orang mami yang salah gimana sih? Dari gini deh ya, daripada nanti kalian obrolin aja berdua gitu, aku nggak mau tahu intinya apa deh yang bisa aku bawa deh gitu. Bawa mobil apa? Mungkin mobil aku bawa dulu bawa gitu apa? Buat mobil apa? Buat ya apa aja gitu yang senilai itu gitu bawa dulu gitu, nanti kalau misalkan udah bisa aku balikin lagi gitu. Yang penting gitu, soalnya ini juga aku bingung nih sekarang gimana, aku harus gimana? Siapa itu percaya ke siapa? Iya ada orang ini tuh. Oh, papi gak percaya. Mami udah ada chat-chatnya nih sama dia nih. Cepat. Dari bulan pertama. Aku tadi mau ngobrol baik-baik Kang di sini karena aku menghargai Kang Denny juga kan. Teh Santi, aku tuh mandang Teh Santi karena Kang Denny gitu loh. Jadi aku percaya gitu. Iya, Mbak, biasa aja, enggak usah teriak-teriak. Bulan pertama dibayar. Terus suami nambahin lagi nih duitnya. Iya, duit orang. Duit ini termasuk duit Bella, duit teman-teman yang lain. Mami juga nggak tahu bakalan jadi kayak gini. Ini mau ngurus lama, mami masih percaya aja lagi. Ini lu banyak, keluarga kita juga ada yang pernah kena. Keluarga kita yang di Bandung yang pernah kena modus-modus bisnis gini ya. Terus jadi gimana? Terus berarti total yang uang yang udah mami terima berapa, uang yang udah di store berapa? Ya itu aja yang diterima ya 93 juta tuh bunganya aja per bulan. Nah yang udah di store ya 93 juta. Tadi yang pertama 53.500.000, terus mami nambahin lagi 200. Iya. Terus sampein lagi sampai 930. Iya, itu uang. Atau apalah gitu yang bisa aku bawa dulu gitu, tak mobil atau berlian kayak apa gitu. Kalau cuma 100, 200, 300 sih. Ini kalau 930. Terus orangnya kabur. Kemana yang nyari? Mami terakhir kontak sama dia kapan itu? Kok tadi itu di WhatsApp udah gak bisa di... Enggak, mama udah di blok. Mama udah di blok. Terus mama harus gimana?
gimana nih? Aku soalnya mau ada urusan lagi. Gak perlu kan aku pakai cara kampungan gitu loh Kang Denny. Maksudnya aku menghargai Kang Denny. Jadi gak mungkin dong aku bakal kayak yang lain-lain mah udah di viralin mungkin gitu. Makanya aku gak perlu pakai cara yang begitu. Makanya aku datengin tes lagi baik-baik gitu. Sekarang gini aja nih, ini kan hari Minggu juga nih. Saya transferin yang bisa ditransfer via mBanking. Nah, sisanya besok di bank. Sambil ntar kita coba ntar papi kita cari juga teman-teman nih. Teman-teman papi biar bantu cari juga. Kamu tanggung jawab nih. Jangan nangis. Ya, mama tanggung jawabnya gimana? Mami kan juga punya uang, ntar papi bantuin juga. Tapi mami harus belajar dari apa yang mami lakukan. Mami udah ceroboh, percaya gitu. Iya, tapi mami kan udah coba hubungin, mami udah lihat sendiri chatnya. Terus mami di blok, sekarang mami mau cari kemana? Mami sekarang dikejar-kejar orang. Iya, kenapa mami sebodoh itu percaya orang masih bisnis 10% mana ada? Itu mah, duit mami berapa dikasih dibayar sama dia? Bulan pertama, kedua, ketiga. Biasanya orang pertama, kedua, ketiga udah ngilang itu. Ini bulan ketiga masih dibayar, karena mami nambah terus. Coba total uang yang mami terima sama uang mami yang hilang itu gak ada apa-apanya. Sesimpel itu dia nipu mami, sekarang hilang. Sini nomor cukup, mami cari lokasinya. Udah tolong-tolong. Mami, makanya kalau mami ajak ngobrol, kalau mami ajak diskusi harus ada waktu dong buat mami. Gimana? Mami bang pernah ajak ngobrol tentang masalah ini gak? Papi baru ya, tahu gimana sekarang. Mami mau ngobrol sama papi kalau papinya juga jarang punya waktu buat mami. Jarang bisa tahu ngobrol sama mami gimana? Baru tahu Bella juga sekarang. Dan semua temen-temen mami kenal. Mana mami? Papi gak kenal sama Bella. Coba sobatnya di nomor orang itu. Berapa coba kita cari dia masih aktif kan nomornya? Mami sebenarnya segampang itu mami percaya sama orang. Tapi mami apa-apa ngobrol, jadi kita bisa. Ya, papi apa ada waktunya buat mami? Papi syuting, keluar syuting, papi ada kegiatan lain. Gimana mami mau ngobrol sama papi di rumah juga papi main HP. Papi juga syuting kan kerja, bang. Jangan papi syuting. Kan sebelum tidur kita bisa ngobrol. Papi ditawarin makan aja, diajak ngobrol disuruh makan aja. Papi jawabnya lama banget, apalagi ngobrolin masalah kayak gini. Mami bingung, mami juga. Mami nggak pernah ngobrol, kalau mami ngobrol yuk kita ngobrol. Untuk masalah yang lain kita bisa ngobrol. Ini mami nggak pernah ngomong, papi baru tahu sekarang nih, makanya papi kaget banget. Ini papi baru dengar sekarang mami ikut misi-misi gini yang gimana? Iya kan tadinya mami pikirnya juga bisa buat nambah-nambahin uang mami gitu. Kalau mami juga pengen punya penghasilan sendiri gitu. Mami kan udah punya penghasilan, papi juga masih duit bulanan sama mami. Terus mami juga harus tanggung jawab nih, mami harus tanggung jawab. Papi bisa aja nutup semuanya, tapi mami nggak belajar apa-apa dari kejadian ini. Mami harus belajar kalau hal kayak gini tuh nggak bisa dimain-mainin. Ya apalagi ini menyangkut orang lain, duit orang harus kita kembaliin dulu deh, apapun caranya. Ini selain berdiri nggak ada lagi ya bang? Siapa kayak gitu yang buat jaminan? Ada mbak, itu bang nggak usah gitu loh. Bang nggak usah nyita barang. Saya bisa selesaiin pakai uang saya bisa selesaiin. Cuman saya minta waktu kan saya bilang tadi saya minta waktu. Bang ngerti nggak sih? Ya masalahnya aku juga dikejar-kejar teman-teman aku ngerti, aku bisa ngerti, bahkan sampai 2 bulan aku tunggu. Sebulan aja aku masih bisa tunggu gitu loh. Ini masalahnya orang udah gak percaya sama aku juga, jadi aku serba salah, ini jadi bingung akunya. Ini aku harus jalan soalnya, bentar lagi. Terus sama gitu. Itu daripada halo bro, ya. Semua mau lagi malah ini masih mending yang datang aku. Yang datang 3 orang teman aku kan yang gimana? Iya bro, tolong bicara aja bro. Ngapain? Oh masih ada ya? Iya. Lu masih ngam? Oke. Thank you.
Pasti ngelihat Papi ini gede banget ketutupannya. Tapi ketutup frame. Ketutup frame. Gimana perasaannya, Pak? Coba. Temennya udah ditelepon. Ini temen gua, dua orang lagi nyari sama apa sama nomor HP itu tuh. Tapi kasih aja. Iya, Bro. Jadi, Bro. Ya di Bandung orangnya. Iya.
Enggak jadi belum. Siapa yang ngomong-ngomong itu tadi siapa? Kau dia temannya. Thank you. Enggak ada kabar aja, ada kabar. Katanya dia mau ganti. Ya. Oke. Bro, thank you banget ya. Iya. Papi percaya nggak kalau ini dikerjain? Enggak, papi sempat mikir. Apa ini ngerjain? Tapi papi nggak ngeliat apa-apa. Terus papi masuk kok tadi udah ribut. Jadi ini kita ngerjain udah lama, Pi, ya. Termasuk Cecet yang tadi, Dedek. Itu chatting-chattingan yang tadi. Itu ya. Nah, itu yang bikin papi percaya tuh. Dedek. Memang harus ekstra ngerjain Pak Denny ini ya. Tapi aku Nadia yang bikin chattingannya, Nah. Chattingan itu yang bikin gua percaya karena di situ jelas tuh. Mami transfer segini, papi lihat tanggal, papi lihat transferan. Itu dia semua yang bikin. Iya, sempet. Bener kan? Lu yang bikin. Kalau Bang Den tuh kalau nggak semuanya kompak, susah ngerjain Bang Den. Jadi sengaja bikin screenshot kayak beneran gitu. Tapi gue tenang sih. Gue tenang gak seluruhin duit. Tenang kalau ini ternyata cuman prank. Tadinya cepet mikir, wah minimal harus ngeganti dulu karena ini kan orang luar yang kita nggak tahu kan nih Bella bisa ngomong apa aja keluar gitu. Dan itu harus papi tutup, mendingan kita berantem berdua tapi tanggung jawab papi kita selesain. Mau gimana pun di dalam kita ribut terserah. Tapi mami harus mengembalikan itu otak papi. Bukan 100 200 900 sampai 1 M, buset gue nyari duit berapa hari itu. Gimana acting saya, Pak? Terus pakai nangis lagi, terus pakai pingsan lagi sekarang. Abisnya mau cari ya Allah, deg-degan loh dia. Enggak apa-apa, sampai lari ngambil minyak itu buat mami. Panas, tahu panas, ini panas. Orang nggak pingsan dikasih minyak, panas. Teman-teman teteh semuanya berhasil, alhamdulillah. Terima kasih Bella. Enggak, Bella mama Mia ya. Iya. Dulu kan masih kecil. Iya, dulu masih kecil. Di Raden Ayu juga kan kita. Iya, pas Bella bilang, emang Kang Denny nggak inget sama saya. Oh, Bella Mama Mia inget. Bella ini dulu ikut Mama Mia. Tapi masih kecil banget, masih segini. Iya. Iya. Pilih kali ya. Iya, gitu. Si Bella, lu Kang tipu, lu hati-hati cowok-cowok nih kalau dapet calon suaminya Bella nih. Ini gua aja ketipu sama Bella. Aduh, alhamdulillah berhasil. Papi gimana? Gua masih lemes. Yang penting ya, dia dengkulnya lemes lah, udah itu yang penting itu. Gimana, Pi? Lemes. Tapi gua mikir gini aja, hari ini minimal gua ganti 400 juta deh. Hari ini doang nih. Gua transfer 400 juta, mana minta nyita-nyita mulu lagi. Aduh. Oh, berarti ini pembalasan itu ya? Pembalasan ART cantik. Ini pembalasan prank ART cantik. Itu kan bikin konten udah agak lumayan lama tuh. Mami tuh mikirin balas papi tuh gimana, tapi tadinya mau balas apa? Ah, ini ketebak pasti sama dia. Akhirnya berembuk sama Bang Andi tuh, sama Dede ya, sama tim semuanya. Bang Andi tuh. Dede sini, Dek. Dan ini tim. Ih, kita sampai berarti ini si Garla tahu. Tahu. Dari tadi kita kontak-kontak udah sampai mana? Share lokasi segala macam. Pih. Oh, berarti lu di jalan udah janjian sama Bang Andi sama semua. Udah. Sialan, pantesan. Jadi timingnya pas. Wah, tapi gua kesel, tapi tenang, ini kelihatan cuma prank. Iya. Gue bilang kok tumben ini nggak ada bolak balik. Lu ngumpet di mana nih? Di sini bang. Dagang amer. Di mana lu? Di situ bang. Aquarium. Sialan. Enggak, iya emang karena kayak gini udah beberapa kali saudara kita juga ada yang kena kan. Ya, betul. Saudara kita juga ada yang kena kayak gini. Kok gue bilang selama ini ada saudara yang kena, kita menyayangkan. Ini bini gue kena kan, bego banget. 10% buat investasi, percaya, blow on. Tapi ya, teman-teman alhamdulillah yang penting misinya berhasil dan mungkin ini juga jadi pelajaran buat kalian jangan gampang tergiur dan terpercaya dengan investasi-investasi yang kurang jelas ya. Betul. Ya, kayak lu. Berarti aku nggak bodoh kayak kamu tadi kan? Nah, tapi ngomong-ngomong tuh berlian udah masuk tas, nggak bisa balik.
Bel, gak apa-apa, itu balikin, ntar lu gue beliin ya. Iya. Aduh. Terima kasih semuanya, terima kasih untuk tim semuanya, Bang Andi, Dede, Bella, terima kasih banyak. Papi, selamat Anda kena prank ya. Hatur nuhun juga teman-teman Tete yang di rumah semuanya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dadah, assalamualaikum.